Kita pertahan keluar minion horde-nya. Kita langsung keluar sekarang. Hiha, rame banget, bro. Uduh. Sebelum video hari ini dimulai, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mendukung channel Tongpang Gaming hingga saat ini bisa mencapai 100.000 subscriber. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendukung aku dari awal hingga sekarang. Dan spesial untuk 100.000 subscriber, kalian komentar di bawah untuk merayakan pencapaian 100.000 subscriber di channel Tongpang Gaming. Tongpang harus ngapain dan bikin challenge apa? Oke, yang dapat yang mintanya paling banyak, komentarnya yang terbanyak tentang misalkan mau challenge A, challenge B, challenge C, nah, yang komen yang terbanyak aku bakal lakuin nanti. Oke, thank you. Yo, halo guys, balik lagi bersama Tongpang di channel Tongpang Gaming guys. Dan pada video hari ini kita akan kembali bermain Clash Royale lagi. Dan di video hari ini kita akan mencoba sebuah deck Lava Hound Clone. Tapi di sini aku nggak copy deck orang secara langsung, tapi aku mencoba. Di sini saat ini tuh sekarang baik banget orang yang lagi main Lava Hound Clone. Cuma aku nggak kayak, oh ini decknya seperti ini langsung aku coba 100%, nggak. Ini tuh Lava Hound Clone, cuma ada skeleton barrel juga. Yang bisa kira clone tuh Lava Hound, Minion Horde, skeleton barrel, sama skeleton army mungkin. Cuma aku nggak tahu deck ini bakal efektif atau enggak. Cuma aku pengen for fun aja sih, karena kalau semua trup ini bisa ngepush bareng kayak Lava Hound, Minion Horde, skeleton barrel, itu terus kita clone, terus kita pasang miner di tower-nya, itu bakal gila banget bosnya. Cuma bakal agak susah kalau ketemu arrow sama tornado kayaknya ya. Cuma kita bakal coba aja, for fun aja gak apa-apa. Kalau atau menang, kita tetap gaskin saja ya. Dan anyway, kalau kalian lihat layout-nya agak berubah, kayak background videonya ada Hawk Rider bla 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 ini, kalau misalkan tanduk PK dan lain-lain agak mengganggu, aku coba ganti ini ya. Apa itu? Aku coba ganti layoutnya nanti di next video ya. Ini sekarang coba ditahan dulu. Aku lagi coba bikin yang baru juga, yang lebih nyaman untuk dilihat dan dinikmati gitu. Ini kayaknya kita bakal lawan deck golem ini harusnya. Oke, dia bawa Jet Snowball. Kalau Jet Snowball untuk radiusnya udah dikecilin ya di update kemarin, jadi nggak terlalu ngeribetin kayak sebelumnya lagi. Di sini kita bakal langsung Lava Hound aja, karena kayaknya dia, oh dia juga main Lava Hound ternyata. Kira-kira dia bakal main Lava Hound apa nih decknya nih? Dia udah nggak ada Jet Snowball. Mungkin nggak dia mainnya Jet Snowball Fireball. Coba aja kita pakai Minion Horde buat defend Lava Hound dia ya. Oke, dia bawa Flame Sin. Kayaknya dia main Clown Spell juga nih harusnya. Harusnya sih dia main Clown Spell juga ya. Oke. Iya, gara-gara Lava punya pecah jadi nggak kena dong ke Flame Sin ya. Oke, sisa 1736 darah tower sebelah kanannya. Kita belum melancarkan serangan kita dengan Lava Hound, Minion Horde dan segala macam mister lengkap yang bisa kita clone nanti. Masih agak santai mainnya di sini, masih ya menunggu-menunggu lah ya. Ini kita bakal push dengan miner dulu aja. Aku pengen mute emot dia aja, dia berisik banget. Aku paling gak suka main sama orang itu berisik emotnya gitu. Apa gitu. Gak ada faedahnya main pakai spam emot tuh paling males gitu. Itu miner kita dikasih free-nya jadi damage-nya cukup lumayan dan Lava Hound dia bakal nyebrang jembatan kita dulu, jadi harusnya lebih aman. Ini dia bakal jadi snowball Minion Horde kita nanti, percayalah. Jadi aku bakal taruhnya agak di sini aja Minion Horde-nya biar baby dragon-nya nggak bisa jangkau. Nah. Very good. Army di sini. Nice. Oke. Masih menahan ya kita ya, masih menahan di sini. Masih menahan, biarin aja itu baby dragon sama flying machine bakal masuk. Kita bakal flying machine di sini, Lava Hound di sini bersama dengan skeleton barrel, mereka bakal OTW bareng. Ini kita fireball aja dianya. Kayaknya miss deh. Oh my god. Oh enggak, kena deh. Oke, kena main run kita di sini. Abis ini kita siap clone spell aja. Iya, itu rame banget, mantep banget guys. Tadi skeleton barrelnya langsung dua pecah, langsung dua biji pecah terus langsung ke tower abis itu ya. Mantep banget. Oke, barbarannya nggak bakal berguna itu. Dan di sini kita coba langsung push sebelah kiri gitu ya. Langsung mencoba-coba lagi itu. Madu nasib. Barbol ini, tapi kita ya, match pertama kita menang di sini. Match pertama kita menang, tapi kita belum sempet bikin push yang gede banget loh. Dimana clone spellnya tuh bakal dapetin Lava Hound, Minion Horde sama skeleton barrel gitu loh. Aku tuh pengen banget dapetin itunya tuh. Momen itu the best banget itu. Cuma dari tadi belum dapet momennya aja gitu. Kita cobain terus aja ya.
meskipun kalah kalau misalkan dapat momen itu tuh penting banget loh, rame banget pasti itu, rusuh banget ya. Oke, so di sini miner skeleton barrel dan miner dan clone dan lavahorn. Oke, kita bakal start dari lavahorn aja kayaknya. Oke, di sini dia main tombstone. Kira-kira main deck apa nih musuh kita di sini? Agak-agak mencurigakan decknya di sini. Oke, ada baby dragon. Kita main sana dulu aja, kita main sana dulu. Kita nggak perlu berbuat apa-apa dulu. Miner di sini, minion per di sini untuk defend. Good. Aku belum pengen nge-clone ya. Aku simpen clone tuh kayak buat unsur surprise-nya gitu loh nanti. Jadi dia tuh kaget tiba-tiba, "Oh, kok dia ada ini?" gitu. Ini kita bakal terima damage lumayan banyak, jadi kita biarkan saja dulu. Ini kita mega minion di sini. Oke. Dia ada, tadi dia bawa Jane Snowball ya? Jane Snowball atau Zepsi tadi yang dia bikin minion horde kita sekarang ini? Kayaknya sih Jane Snowball itu ya, aku lupa sih. Oke, kita lakukan lagi di sini. Kira-kira dapat atau enggak nih kali ini? Oke. Harusnya dia kan ke-lock ke ini kita ya, harusnya. Ke-lock ke lakukan kita ya, jadi kita sekarang biar aja nggak apa-apa di sini. Oke, kita harus minum hot di sini. Kita clan di sini ya nanti. Aduh, telat buat ngeclan sini guys, kira guys. Ngeclan si siapa tuh namanya? Ngeclan si skeleton barrelnya. Yang ngeclan cuma si lakonnya doang. Oke lah. Lesson learn. Oke, kita push yang sama lagi. Belajar dari kesalahan. Salah sekali nggak apa-apa. Oh, dia kali ini ditempelin nggak tuh ininya? Apa itu? Bungkusnya ditempelin di kepala. Minion horde di sini. Miner di sini. Kalau di sini, fireball di sini. Harusnya ini pilihannya tepat sih. Jebret. Oke, terus skeletonnya mantap banget tuh, dia baru bikin tombstone baru terus tombstone-nya udah hancur lagi dan kalian lihat darah tawanya sekarang. Dia tuh mau enggak mau ya, harus simpen siapa itu namanya? Jane Snowball-nya tuh buat defense. Kalau dia pakai buat minion horde kita, itu tawanya pasti jebol banget itu sama kita. Nah, dia udah pakai tuh sekarang tuh. Ya udah tungguin aja dia main itu kalau gitu mah. Kita clone spell langsung di sini. Dia udah nggak ada ini, dia udah nggak ada siapa namanya, dia udah nggak ada si Jane Snowball kan. Jane Snowball tadi udah dia pakai buat bantuin minernya ke push tower kita, jadi kita tadi tinggal clone lava pupnya aman. Seru loh main clone spell tuh ya, najis banget itu clone spellnya, bisa begitu loh. Kalau di Clash of Clans clone spell itu ada maksimal kalian bikin tuh ada maksimal closing space nya jadi itu mungkin kalau golem 30 maksimal bikin clone satu golem doang kalau nggak salah, ada gitu ya, ada maksimum space nya pokoknya. Kalau di Clash Royale tuh ya sebanyak mungkin dibuat sama dia. Bayangannya. Oke, aku pengen ajak adu sih sebenarnya, aku pengen aduin sebenarnya. Kita aduin aja coba ya. Nah, mungkin dia ada fireball gak sih? Harusnya sih ada fireball ya kayaknya. Kita bakal keluar lagi disini. Wuhuhuhuhu. Aduh, sayang banget di Jane Snowball sama dia. Kita miner langsung disini nih. Sayang banget, aduh, di Jane Snowball sama dia. Cuma untung tadi kan lavon, kalau pecah kan masih jadi ini tuh, masih jadi level food kan. Jadi masih mending gitu loh. Oke. Aduh, itu bener-bener sayang banget tadi di Jane Snowball sama dia loh ya. Kalau dia nggak Jane Snowball tuh habis lah dia sama kita tadi. Oke, kita mega minion dulu aja di sini. Wow. Calm down baby. Minion port di sebelah sini buat defense. Tower kiri kira kayaknya jebol nih bang. Oh nggak ada sih tapi gitu. Skeleton Barrel, penyelamat sebagai tanker. Iya, nice. Akhirnya dia sudah mengeluarkan ininya. Apa itu namanya?
Jens Noble ya. Dan di sini kalian lihat tower kanannya bakal jebol. Aduh, kuat banget. Kita bahkan nggak perlu lava hound guys ya. Minion hornnya bahkan tadi aja ke clone-nya tuh nggak semuanya ke clone gitu loh. Cuma beberapa biji aja yang ke clone. Gila ya. Dan ini tuh seru banget maininnya. Rame banget. Aku pengen dapetin sekali ya, dimana dia tuh bakal rame banget sekaligus. Nggak mau tau, ini baru match ketiga, kita nggak apa-apa, kita gas terus 4 match, 5 match, 6 match, 7 match. Sampai dapat pokoknya, kalah pun aku bodo amat ya. Oke, kita mau lawan Leo dari Illuminati MX. Coba kita lihat musuhnya mau ngapain di sini. Kira cicil-cicil dulu pakai main deck. Jadi kira dia, ini orang main decknya deck control kali ya gitu ya. Enggak, bukan deck main deck control, Anda salah. Aduh, tapi ini ada skeleton barrel agak ribet sebenarnya. Masa kita harus defense skeleton army? Masa kita harus defense skeleton army pakai skeleton army gitu. Terus kita clone gitu skeleton army. Waduh, ada witch. Agak susah nih kalau lawan witch. Soalnya splash damage-nya tuh, dia attack speed-nya kan lumayan kenceng tuh. Terus splash damage-nya tuh lumayan gede areanya. Ya dia bakal ada satu drop pasti, ya udahlah ya, itu sebuah hal yang pasti sudah pastinya. Dan di sini kita akan pakai miner untuk defend, dan kalian bakal lihat sesuatu yang sangat tidak spesial. Aku tadi pengen nge-clone minion, cuma aku kira minionnya cuma 3. Ya udahlah, nggak usah di-clone lah, biarkan saja dia berkreasi sendiri. Ini musuh main deck-nya agak najis nih, dia main witch terus balon di red. Dusin witch-nya bakal cepet banget nih bikin skeleton-nya. Oke. Kita harus bersabar sebentar ya. Bersabar sebentar nih. Aku mau kasih dia kalau keluarin baby dengan aku bakal kasih dia free push. Silakan ambil susu Anda. Enggak apa-apa, ambil aja. Oke, witch, enggak apa-apa. Kita best rest nih, guys. Kita best rest ya, kalian lihat nih, kita best rest nih. Kira-kira kuat gak ya kalau best rest ya? Kayaknya enggak kuat nih. Ini nggak kuat kalau best race. Nggak jadi best race guys, nggak jadi best race. Dia main clone juga, najis. Untung kita nggak ngajakin best race loh. Itu balonnya bakal najis banget pasti kalau kita ngajakin best race loh. Aku agak keragu juga. Aku agak keragu sumpah. Oke, the real deal is coming, bro. The real deal is coming. Oh my god. Kita nggak bisa defend itu guys. Kita caranya defend gimana kita? Kita dihajar sama clone dong. Sesama kita clone lawan clone lo tadi lo. Ya ampun, bisa-bisanya begitu. Aku tadi tuh sebenarnya kanan pengen aku best race, aku hajar semuanya terus aku clone gitu. Cuma di satu sisi aku ragu, soalnya tuh weird sama balon ya. Ternyata dia main pakai clone. Untung aja tadi kita nggak sempet best race, tapi kalah juga sih. Jadi harusnya tadi coba best race aja. Itu balon kalau di clone tuh najis banget tuh ya. Kalau nggak dimatiin tuh, damage-nya menjijikan itu. Oke, 6 elixir. Kita butuh semua elixir. Semoga dia nggak ada spell gede ya. Miner di sini. Soalnya kita clone. Haki aku. Please do something. Oke, okay, not bad ya. 418 sih setahunnya. Tapi dia ada push yang gede banget sekarang. Aku nggak tahu harus ngapain. Elixirnya habis dong. Jadi sekarang tuh bakal nempel ke tower di rumah. Well played. Aduh, kita bawa elixir baik banget tadi ya. Kita sekalian barrel miner terus kita clone nih. 9 elixir tadi kita keluarin. Oke. Selama ada witch kayaknya bakal agak susah karena dia bakal clearnya tuh cepet banget. Kita skeleton barrel plus miner sebelah kiri. Kira-kira bisa gak nih? Oke, dia pakai night witch di sebelah sana. Aduh, kenapa ada satu skeleton yang kepo gitu loh, ke kiri segala gitu ya. Ngapain gitu ke kiri? Udah bener-bener di kanan aja tuh. Kita clone aja. Ini kita biar defense-nya tuh kenceng gitu ya. Kalian lihat darah indunya dong. Kalian lihat itunya tiba-tiba hilang loh golemnya loh. Oke. Sementara posisi imbang. Kita sudah mengimbangkan posisi kembali gitu ya. Santai dikit, santai.
Ini seru nih kalau recording kayak gini tuh for fun gitu loh ya, for fun. Nggak serius-serius sama tuh nggak stres gitu. Ini kartunya gila loh, Golem, Witch, Night Witch, Electro Wizard, Giant Skeleton. Gede-gede semua kartunya. Kenapa bawa kartu kayak gitu loh? Apa faedahnya? Kan sekarang ada Electro Dragon gitu. Nah, bawa klon juga. Kenapa kita dari tadi ketemu orang pakai klon terus dia kalian ini dua bomnya mental dong? Di tower kita, ya ampun. Sadis banget loh ini orang. Sumpah kita dari tadi ketemu klon mulu loh. Apa sih? Orang lagi mau bikin konten buat klon malah dihajar pakai klon juga. Enggak punya hati emang ini sebenarnya. Kita hajar. Kita enggak boleh takut. Kenapa kita harus takut jika kita bisa berani gitu. Nah, pecah juga. Nah, mantul. Damage-nya bisa jebol enggak tuh? Ya ampun. Klon ketemu klon terus kita dari tadi loh. Kita selalu kalah sama klon ya, sama sesama klon ya. Dari tadi kita menang terus padahal. Oke. Aku bakal main 1 sampai 2 match lagi. Ini kan kasih challenge kita udah kelar ya. Kita bakal masuk lagi. Enggak apa-apa. Santai aja. Kita bakal coba pakai klon spell lagi ya. Pakai deck yang sama nih. Kita coba bikin sebanyak mungkin kali ini. Kalau musuhnya pun sebelah kiri, kita hajar sebelah yang satu lagi, sebelah kanan nih gitu. Kita tidak peduli, yang penting kita bisa klon banyak terus seneng kalian gitu. Aku mah gak peduli ini video menang atau enggak nih. Yang penting itu bisa bikin banyak itu sekaligus rupanya feel so good lah. Oke, ini orang maunya apa nih, kita liatin aja nih. Maunya apa? Keluarin aja semuanya di kanan gak apa-apa. Tapi kayaknya ini orang ada tornado kayaknya nih. Mong best race, monggo. Monggo kira best race, monggo banget. Nah, udah tornado kan kau? Udah tornado kan? Iya, mati semua sama. Ya ampun. Kenapa nih manusia tuh harus ada ini loh, harus ada apa tuh namanya? Harus ada es golemnya itu loh ya. Nyebelin loh itu orang loh. Es golemnya meledak, minion horror kita punya klon semuanya klonnya hilang semua loh. Najis banget. Udah sok-sokan mau ajakin Bestress, kirain bisa langsung 3 crown gitu ya. Hilang sama Giant Skeleton. Giant Skeleton S Golem. Najis. Boleh kita defend pakai Mega Minion aja nih. Gak apa-apa kalau dia mau hajar pakai Echo. Mah Echo tuh lama banget hajarin tower. Tadi gak ada Giant Skeleton nih, kalau kayak gini kan. Tapi ada tornado sih, tapi nggak apa-apa, kita tunggu dia sampai pakai tornado itu aja. Jeng, aku nggak mau menunggu. Ya ampun, ditarik lagi loh, jahat sekali nih orangnya. Tapi kalian lihat tuh, towernya bakal jebol tuh berdua gitu ya. Kalian bakal lihat pembantaian massal ya, pengeroyokan tersadis di dunia. Ya. Kenapa harus ada ice golem lagi sih? Ah, dibeli banget ice golemnya, ganggu orang aja lo dari tadi lo. Lawan lagi. Kalau dia pakai ice kita pakai skeleton army dong di sini dong. Itu kayaknya nggak kena deh, nggak nembak ke tower harusnya. Nembak. Kira nggak nembak. Nah kali ini aku mau ngapain? Kalian lihat nih, aku kali ini tuh bakal matiin ice wizardnya dulu. Baru kita bikin rame-rame gitu. Nah. Ketahuan ya kau ya mau ngapain ya? Nih kalian lihat nih guys, klon, jeng, hayo lo, hayo nggak apa-apa, tetap rame. Yang penting suasana di rumah tuh harus rame gitu, nggak boleh sepi. Kalian lihat ini, waduh mantap kali ini trick round fix sih, trick round ini. Tapi dia masih sempat ngeroket tower kita ya. Sekali aja gitu loh. Biarin aja pusku jebol gitu, nggak apa-apa gitu ya. Nggak usah di defend, kenapa harus di defend lu? Lemah banget ya defendnya. Ayo nih, kita last match ya guys. Semoga bisa mendapatkan sebuah klon yang mantap gitu ya. Mari kita lihat. Princess. Bullseye.
kira lihat nih, musuh ngapain nih kira-kira. Inferno Tower. Ah, siap. Dia kira terkira sepi kali ya. Dan ini dia tuh enggak punya princess ya. Dia jadi harusnya enggak bisa nahan. Dia enggak bakal bisa nahan nih, percayalah. Tapi ya, kira skeleton army yang skeleton barrel-nya hancur enggak apa-apa. Kira keluar sekarang. Jeng jeng, tapi yang keluar cuma Minion Horde sama Lava Pup-nya. Iya, tetap aja rame banget tetap. Tetap aja hancur tower kirinya, kalian lihat. Iya, princessnya tidak berguna, bung, mati begitu saja. Karena sia-sia hidup dari seorang princessnya. Udah, mending nyerah ya. Mending nyerah. Kalian army nih. Oh, bisa defense, terus persen tertahan semua Goblin Barrel-nya tiga-tiganya gitu. Siap untuk pembantai sesungguhnya. Princess dia satu. Dia harus keluarin 3 kartu lagi biar princessnya tuh bisa balik. Gak apa-apa ya, pake aja Electro Wizard-nya buat defense. Monggo, kita kasih. Monggo. Aduh, kita kecepatan keluar Minion Horde-nya. Kita langsung keluar sekarang. Rame banget, bro. Aduh, mantep banget itu, kalian lihat tower-nya langsung hilang, bro. Mantep kali lo, bro, ya. Rame sekali lo. Iya. Tidak terbendung. Ampun. Punten. Selesai sudah. Tapi Master Raker cukup bagus sih tadi. Dapat Minion Horde, Lava Hound sama Skeleton Barrel-nya ya. Gila. Feel so good. Itu rasanya tuh bahagia sekali kalau itu tuh bisa bentuk banyak banget gitu loh. Oke, guys, jadi untuk kalian yang mau coba-coba for fun deck ini untuk ngetrol-ngetrol teman kalian kalau di friendly battle atau ngetrol-ngetrol di classic challenge atau kalian mau ngetrol di grand challenge, gua enggak apa-apa kalau mau di grand challenge. Kalau gems kalian kebanyakan gitu kan. Atau kalian merasa deck ini sangat kuat, silahkan di copy gitu. Oke, guys, so videonya hari ini bakal sampai di sini dulu. Kalau kalian suka sama konten-konten seperti ini, don't forget to hit that like button, komentar menurut kalian video ini seperti apa, dan jangan lupa untuk subscribe. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendukung channel Tompang selama ini. Dan sampai saat ini, karena Tompang sudah berhasil mencapai 100.000 subscriber. Oke, guys, so aku Tompang akan mengundurkan diri terlebih dahulu dari video kali ini. And I'll see you next video, guys. Goodbye. Tompang. Bye-bye.